Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai berita acara PPS. Jadi si coklat ini menghasilkan output, salah satunya adalah berita acara PPS. Untuk itu kita mulai. Pertama, langkahnya adalah buka berita acara PPS. Ya, klik tab itu. Ini berita acara depannya. Ya. Iya. Yang kedua, lampiran berita acara model A11 ya. Seperti ini rinciannya per TPS. Lampiran yang kedua adalah AB1, yaitu daftar perubahan. Nah, bila menemukan hal seperti ini, di refresh saja sehingga rapi. Yang pemilih baru, pemilih TMS, dan pemilih yang diubah. Namun pindah memilih tidak ada di sini karena di PKPU formatnya tidak ada. Lalu model AC, ini pemilih non KTP elektronik. Jadi berita acara lampirannya A11, AB1, dan AC1. Saya kira cukup jelas, ini tinggal di print dan ditandatangani pada saat rekap DPHP, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Kira cukup jelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.